mata lu kotok, lu gak lihat orang. Lu mau kubur gue. Abangnya melengosan dikit apa sih? Itu kan kesono bisa. Kenapa gue yang lu mesti siramin tanah? Nah, saya kan ada belakang, gak ngeliat. Ngapain sih pakai dalam-dalam? Udah segini aja cukup apa? Kita kan mau bikin jebakan lumpur untuk besok. Hah? Emang dalam-dalam mau gali kuburan apa? Umar, segini kurang. Ini jangan kata orang, ayam aja kagak nyeblos. Diam-diam lo kerja situ lo. Ini mau kerja. Mar, apa lagi sih? Mar, nolek-nolek kayak kenek. Suara apaan tuh? PA lu. Nih, handphone saya itu namanya nada ringtone. Ganti tuh nadanya, norak begitu. Apa kayak yang asikan gitu. Nada begitu. Sirik, udah jangan berisik, mau terima telepon. Orang kampung lu. Mau telepon. Halo, Yang. Iya, Yang. Pale lu, Peang. Iya. Masih di kantor. Kantor mana? Di hutan di kantor lu. Iya. Bentar lagi, ini lagi banyak kerjaan. Kerjaan apa lo? Nunggu barang pengiriman gitu. Ngirimin apa? Ngirim nyamuk? Ya. Bye-bye. Nggak pantas ngomong Inggris, muka lo kayak bahan nyamuk. Pindah lo situ lo. Pindah. Ribut banget lo kalau ngomong. Abu yang ribut. Lo. Makanya tuh keberatan kumis sih. Kumis apa nasi kupu-kupu tuh. Aja. Hey, smoke in the water. Handphone itu, Bang. Gua dapat. Benar, terlalu timpe lu kan turunan tukang loa. Kolor aja lu samber lu. Iya, emang dari nyolong itu alasan aja benar-benar. Tadi itu di pendem-pendem begitu. Ah, udah susah. Ya. Apalagi sih, Bang? Apalagi? Suara apa tuh? Suara apa tuh? Lu denger enggak? Nih. Denger, Bang. Tuh, ini benar nih, Bang. Ini benar nih. Benar setan. Benar suara handphone saya lagi. Tahu aja lu. Udah mulai kerucut mukanya. Makanya jangan so berani. Nuh. Ini nada SMS. SMS. Baca dulu lah. Baca aja. Eh, Paul, SMS baca, bukan didengerin, baca. Sirik aja sih jadi orang. Bukannya sirik, ngapa dogol banget, udah tua-tua lo. Waduh, biasa nih, modus, Bang, modus. Lihat tuh, mama minta pulsa, mama kecelakaan. Jangan diladenin. Dikata kita percaya kali ini. Gue balas aja. Mama, mendingan jangan minta pulsa, minta maaf aja, dosa tau. Udah, Bang, orang iseng dibales. Biarin, nak. Dah, bunyi lagi tuh. Sih, langsung dibales, Bang. Minta pulsa tapi bisa bales. Kalau nggak dikasih, saya minta nyawa. Norak. Noran apa, Bang? Udah tahu SMS ngapain teriak di mari? Emosi gue. Udah, lo gue bilang orang iseng lo. Dikata nyawa dikresek kali, main ambil aja. Minta. Orang iseng. Jangan dibales. Bales juga. Iya, kan ini kagak dibales. Masih ngedumel aja. Buset. Mar. Apa sih? Apa lagi sih? Kapan kelar-kelar ini kerja di soil mulu? Rambut, ada rambut. Kagak ada, Bang, orang licin begitu masih bilang ada rambut. Bukan rambut gue, pekak. Rambut mana? Tuh. Gimana ceritanya? Cabut, Mar. Ayo, tarik rambutnya, tarik. Iya, ntar ada apa sih? Kayak mama lo. Satu, dua, tiga. Suara handphone lu. Halo, Bang.
telepon saya kagak bunyi nih. Sunyi senyap. Suara apa ya? Gimana? Aduh, nafas gue macet. Aduh, Mar. Mungkin bang, saya udah gak kuat lagi bang. Gak usah lari apa sih bang. Terus mesti bagaimana kita nih, Mar? Mesti bagaimana? Bang, ini pasti ada hubungannya sama handphone yang abang temuin tadi nih bang. Dimauin apaan ya maksudnya? Lah buktinya nih bang, rambut yang abang temuin kan rambutnya malampir. Terus pasti juga handphone malampir bang. Jadi bagaimana? Buang. Mbak, tolongin anaknya ngapa mbak? Ana tahu mbak, mbah gak ngelahirin ana sesar apa normal, tapi tolong akuin anaknya mbah. Ana gak minta apa-apa, ana gak minta muka ana ganteng kayak Justin Bieber, kagak mbah, cuma minta pulus, duit mbah. Buang kemana nih? Kemana, kayak sempet banget keburu kubur deh bang. Rem lo, ngadep sana lo. Buset, dikata kuda daya lo masih ditutupin aja. Ini. Eh, denger nih. Ya. Mbak. Siapa yang buang nasi kotak? Handphone. Apa ada yang lagi anyak-unyu di sini? Kelempar handphonenya. Tapi bagus juga. Buat kado si neneng, pasti si neneng seneng. Makasih ya mbak, makasih banyak mbak. Casanya mbak. Makasih mbah ya, udah handphone juga udah seneng banget. Casan mah banyak digelodok. Ya mbah, makasih ya mbah. Makasih mbah. Kok HP bekas sih bang? Neng, walaupun abang ngasih handphone bekas, tapi yang penting ikhlas. Daripada abang ngasih baru, hati sama kantong abang terharu gimana? Ada aja alasannya. Mana gak ada chargerannya lagi, nih lobet tuh. Mana chargerannya? Gak dibungkusin kado lagi, niat gak sih ngasih kado? Terima aja, kenapa sih? Tuh, ada SMS masuk lagi. SMS? Iya. Oh, kan abang belum ganti kartunya. Tadi abang mau ganti, dikasih kartu keluarga. Kegedean. Jago ngelesnya. Tuh, ini apa lagi? Mama minta pulsa. Ini siapa nih? Abang gak tahu, Neng. Pasti ini pacar gelap abang, iya kan? Neng, bukan, beneran Neng. Pacar abang hanya Neng seorang. Tuh, dibalas lagi. Dia bilang katanya, kalau gak dikasih, tuker sama nyawa, tuh. Ih, najis dah. Coba abang liat. Tuh. Masa sih ah? Pakai alasan lagi. Pasti hubungannya udah dalam banget deh. Udah mama, papa, udah jelas itu pacar gelap abang, ya kan? Neng, itu bukan siapa kagak tahu. Kan kartunya belum diganti. Abang alasan mulu nih, udah nih. Ayo balikin. Hah? Ambil tuh, makan. Kok dibalikin, Neng? Emang pelit sih, bokeh, pengiritan. Udah jelek juga. Neng. Neng, beda banget dah. Cuman gara-gara SMS yang gak tahuan siapa yang ngirim. Abang diputusin. Tega, Neng. Malah udah kasih hadiah. Masih kagak terima aja. SMS dari siapa lagi nih? Siapa itu? Hah?
enggak. Taunya ente pasti nih yang ngirim SMS-SMS enggak berfaedah, enggak bermanfaat, ya kan? Kenapa? Marah handphonenya aneh kasih cewek aneh, hah? Marah? Bilang dong dari kemarin. Sekarang udah aneh pegang aja, marah-marah. Pakai ngomong-ngomong SMS-SMS yang gak keberaturan. Eh, emangnya ente setan? Saya memang setan. Setan rombeng pakaiannya, potongkat, rambut kayak janur sunatan. Ah, ente tuh pantasnya gembel Senen. Ah, ya gak mandi bertahun-tahun. Saya memang setan. Kalau ente setan nih, coba nih. Ah, ada pohon tuh. Ente terbang, coba tuh ke pohon tuh. Hah, terbang. Ah, ente, ana tahu pakai trik lama ente. Waktu ana nunjuk pohon, ente muter sini kan, ke pohonan kan. Nih kayak gini nih, ya kan? Ya kan? Nongol di sini, ente lari ke situ, ya kan? Aneh kaget dah. Hah? Urusan belakangan yang begitu mah kecil. Ana tuh tukang bohong, mau dibohongin lagi. Kayak di film-film ya, biar ana kaget. Hai. Lihat kaki saya. Swear, kaki ente ngambang. Swear, aku yakin ana. Kabur, setan! Setan! Eh, Dino. Eh, Mak. Dari tadi lu main HP mulu. Nih, seragam lu. Udah Mas rikain. Iya, Mak. Sebentar lu bentar nanggung. Ntar lu telat. Ntar dipecat lu sama komandan baru tau rasa lu. Nih. Iya, cerai. Gantian apa? Nah, celamitan amat sih jadi mama. Udah sana. Bu. Apa? Ana mau jual HP, Bu. Mau jual berapa? Pokoknya berapa aja Ibu beli, ana terima dah. Yang penting fulus, bukan pembalut. Nyolong nih, ye. Yeah. Ini handphone ana, Bu. Bukan boleh nyolong. Nah, mana boxnya? Chargernya mana? Buku garansinya mana? Gimana ayah jualnya? Jelek lagi, barbarat. Ya udah. Ibu berani berapa? Masa nawar ya. 75.000. Udah. Untung cepat. Ya udah cepetan, Bu, dah. Nih, kurang goceng. Ya ampun. Cuman goceng doang pakai dikurangin, Bu. Kagak ada gocengnya, udah. Jual handphone kayak jual daging. Makasih deh, Bu, ya. Ma, lu pergi dulu ya. Ye. Yeah. Ma. Lu kagak pengertian amat sama lu. Udah balikin sini ah. Ih, udah tuh pakai ini nih. HP baru, pakai ini aja. Enggak ngaruh, Mak. Semua kan nomor-nomor telepon cewek-cewek cantik ada di situ. Berisik amat sih lu. Kan besok bisa. Udah pakai itu, ada kartunya tuh, hidup lagi. Bisa pakai telepon nih. Bisa. Ya, assalamualaikum. Begitu saya ngegali berdua Umar, sumur buat lumpur, waduh saya ngelihat setan, komandan. Iya, Dan. Mukanya serem banget, kayak malampir. Nih, emangnya? Serem. Jadi, benar ada setan di kemini? Benar. Oh, saya ngelihat. Tapi, jangan tahu, komandan. Oh. Kita udah usir tuh setan, bukan begitu, bangsat. Kok bangsat? Bangsa hidung, Majid. Singkat kan gitu. Umar, Said, kalian memang asisten saya yang... Kalian jangan bohongin saya ya.
udah 3 tahun ngelatih camp di sini, tapi enggak pernah lihat setan nongol depan muka saya. Lah, tapi beneran ada, komandan sumpah. Enggak percaya. Besok para peserta latihan sapa mau datang. Kita harus siap menerima mereka. Kita harus bisa melahirkan sapam-sapam yang berkualitas. Umar, Said, seperti apa sapam yang berkualitas itu? Siap, komandan! Hati jujur! Muka tebal! Otak kawat! Mental baja! Bagus. Kita harus melatih mereka menjadi sapam-sapam yang bisa diandalkan di setiap medan lapangan. Kecebong, bukannya jaga malah tidur. Iko ada maling kok. Mampus lo. Mana malingnya? Mana malingnya? Kagak ada. Wah, setan lu jenggol ya. Makanya lo kalau lagi jaga jangan tidur. Serah gua mau tidur, mata-mata gue. Kenapa lu ngatur-ngatur? Jenggot. Jenggot. Segini dong gue. Mama minta pulsa, mama kecelakaan. Kan mak gue yang dagang pulsa. Kenapa lo malah minta? Lagian emang rumah sakit zaman sekarang dibayar pakai pulsa ya? Dada Haji. Stres orang zaman sekarang. Ada Iko di luar. Tidur di sini. Malam, Pak RT. Jangan tidur. Iya, Pak RT. RT boleh tidur. Hah? Wah, Bapak terima kasih. Kagak ngasih uang rokok, uang kopi. Tablet. Ada setan, lo siram pakai air kencing tuh setan hilang. Hah? Ini ada kencing. Soalnya gue udah kencing. Tiga. Apa ini? Air kencing, Pak. Bukan, teh hijau. Buat apa teh hijau? Buat ngusir setan, Pak. Iya, Pak. Emang muka saya kayak setan apa? Bukan. Udah. Iya. Kalian kurang bisa menjaga stabilitas keamanan komplek. Kalian ditugaskan ikut PSK. Hah? Kita mau dijual, Pak. Kita mau dijadiin jablay. Jual jablay, bukan begitu. PSK itu pelatihan satpam komplek. Mau ya? Mau pak. Harus mau. Iya benar pak. Daripada kita ketemu setan lagi. Iya. Mau pak, mau. Mau siapa? Kapan pak? Iya. Bagus. Besok berangkat. Latihan bakal seru nih. Oh,
Gue sih yang penting kita berdua kagak bakalan ketemu sama lampir. Ah, lu mah cupu sama malantri, takut sama malu lu berani. Aduh, Mas kakak, bengong aja mas, jalan jangan ngetem. Lah si itu nerobos kayak baswe. Oh, minta maaf kalau nabrak. Kenapa ya sakit nih, gue tambahin. Aduh. Wah, kalau kecil gue lawan lu. Sapa mapan lu, payah banget lu. Cengeng banget. Kenapa-napa kok? Agak kenapa-napa, pala gue pegangin, itu kagak pecah nih pala. Ah, gila. Yaudah. Kok lo perhatiin nih, cowok depan gue. Ini potong-potongannya kayak bukan satpam, keren banget. Kalaupun emang satpam, satpam apaan? Ah, satpam butik paling-paling. Eh, ngomongin gue ya? Bencong, beneran. Iya. Mungkin dia satpam yang jagain bencong-bencong nih. Beneran nih. Masih? Oh, itu kok. Itu cantik banget itu. Yang kayak begitu tuh. Cocoknya langsung gue nanti. Jodohku maunya ku ngedeket gue ludahin. Masih. Gue bacain ayat kursi nih. Makin deket nih. Yaudah, gue bacain ayat-ayat cinta. Dua sap. Kumpul, jangan berebut. Kumpul. Baiklah, selamat datang di Camp Garuda yang akan menciptakan atau mencetak satpam-satpam berkualitas. Tanpa basa-basi, akan saya perkenalkan langsung The Comdan, The Umbrella, Tomorrow, The Carlin. Sambil nyanyi. Smoke and the water, smoke and the water, smoke and the water, smoke and the water. Perkenalkan, nama saya Caroline. Panggil saya Komandan Caroline. Saya yang akan memimpin pelatihan di camp ini. Kamu! Siapa nama kamu? Joy. Lebih keras! Joy. Saya kan udah bilang, jadi satpam itu harus punya suara yang keras! Keras! Joy Dan! Bagus. Tapi gak pakai muncrat! Kamu! Siapa nama kamu? Danang Sakti Permana, Dan. Kamu jadi satpam di mana? Di salon. Ada yang laki-laki yang gak mau bayar abis ekel lulus. Ekel motor rambutnya. Kamu siap menjalani pelatihan di sini? Kan dulu ekel kuli bangunan, Dan. Juru kunci. Kamu! Siapa nama kamu? Saya Martin. Siap menjadi satpam. Menjadi satpam adalah tujuan dan cita-cita hidup saya. Seberat apapun pelatihan satpam akan saya jalani. Karena merah darahku, kawat ototku, baja tulangku. Bagus. Kamu! Siapa nama kamu? Iko Caroline. Yang keras! Iko Caroline. Panggil saya Komandan Caroline! Iya Komandan, I love you. Kurang keras! I love you! Kamu! Push up 20 kali! Ah, Caroline stop. Sekarang! Iya! Iya, senep hidup lo. Siapa nama kamu? Dino Komandan. Yang keras? Udah keras. Aduh, deket-deket lagi. Kurang keras? Udah mulai keras, Komandan. Aduh, maksudnya Dino Komandan. Tuh, iya itu. Ini apa yang keras? Anu, itu saya. Itu apa? Itu.
Keluarin sekarang. Hah? Keluarin di sini? Iya, di sini. Ya udah keluarin. Langsung terus. Iya, Komandan. Ini Komandan. Siapa nama kamu? Jelly, Bang. Jelly. Oh, berarti kenyal ya. Namanya siapa? Tasha. Waduh, nama yang sangat bagus sekali. Udah punya pacar belum? Acar. Bukan acar, pacar, pacar. Pacar. Iya. Belum, Bang. Udah punya pacar? Pacar punya? Pada meninggal, Bang. Berapa orang? Cuman 3, Bang. 3 meninggal semua? Iya, Bang. Pacaran paling lama juga padahal baru seminggu. Abang mau jadi pacar saya nggak, Bang? Nggak jadi. Kalau gitu, mau dong jadi pacarnya Abang. Kalau nggak mau, pusap. Mau. Mau jadi pacar Abang? Mau pusap. Umar! Seth! Ngapain kalian di situ? Mendus, Komandan. ini, lagi meratin barisan, Komandan. Buat semua peserta di sini, tidak diizinkan menggunakan handphone. Jadi handphone semua saya sita. Martin. Ya, Komandan. Ambil semua handphone mereka. Umar Said, tolong bagikan semua seragam sekarang. Siap, Dan. Siap. Beres udah, Mar. Kalau gua sih kerja ngeberesin kamar paling cepat. Makanya lu kalau tiap pagi makan raya biar banyak. Bang. Yang saya gak habis pikir nih, Bang, ya. Ngapa sih kita kagak belajar namanya ilmu dukun, ya kan? Cara menangkap setan. Gimana tuh, ya? Ini malah belajarin yang masalah nangkep maling, rampok. Itu mah kita udah tahu, Bang. Ya, si Umar dia lupa. Kan handphonenya udah kita buang. Tuh setan gak bakal balik lagi. Nih, kalau ini beneran, Bang. Ini serius, nih. Apaan? Saya punya bukunya, Bang. Cara menaklukkan setan tuh. Penakluk setan. Nih, bukunya, Bang. Setan balik lagi. Setan. Setan yang kemarin balik lagi kemarin, Dan. Kami ngomong setan jangan di sini. Nanti mereka semua dengar gimana? Terus kita pulang gimana? Kalian mau tanggung jawab? Ya, terus bagaimana tuh setan kamek tumi? Iya, Dan. Emang kita ngundang. Ini apa mereka semua udah dari saya. Tolong kamu taruh kantor saya. Ini kasih sumar tuh. Iya, Dan. Ayo, Mas, sini, Mas. Mau goblok lu, Mas. Tolong. Saya sini. Kamu minggu, tolong. Kalian semua tinggal. Iya, Dan. Mar, 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 mar.
kamar yang itu gak usah diurusin, badannya langsing-langsing biar dia naik sendiri. Nih, terpal hajatan lu gak lihat. Tanggung jawab kita berarti, Mar, Mar. Seno, orang punya badan kayak lemari. Aduh. Eh, Mar, ini siapa yang terima dia di sini sih? Tahu Bang, ini dia jangan-jangan nih diterima di sini bukan suruh jadi security. Jadi apa? Dia jadi gardu. Enak aja, lu kentongannya. Sip, jangan bantal lu kasur air. Mana badan lebar banget kayak karpet lagi dijemur. Lima, bagus. Enam, keren. Delapan. Ini kok kamu bercanda aja sih? Bangun. Ganteng banget. Ganteng banget sih. Lima. Ketemu lagi, gede banget. Jangan jalan lo. Kayak apa sih? Aku mana? Goreng seterus. Satu, dua, tiga. Kagak bisa, Bang. Ini kenapa kamu tidur terus? Nggak bisa, Dan. Udah nggak bisa naik lagi. Bangun dong. Bantuin dong ini. Ini udah dibantuin komandan, cuman badannya berat. Ya tadi kayak adonan roti begini. Berat, Dan. Bangun kamu. Ayo. Kagak bisa, Dan. Aduh, nggak tahu deh. Pokoknya bantuin sampai bisa bangun. Ayo, ayo. Jangan cuma domain komandan aja. Satu, dua. Tidak, kagak bisa bang, udah segitu doang. Ngeyel banget sih siapa ngabangnya. Gimana kok udah begini, gimana coba? Pake dongkrak. Joy, ini apa Joy? Cepetan! Cepet banget nih! Duan ya, pas. Aduh, datang! Jelly, jangan main aja jalannya. Iya, Jelly. Lagi dong. Jelly. Lo makan tuh pokoknya, Danang. Makasih, Nang. Udah kasih. Lagi sini. Setan. Gua pikir si Jelly. Jangan tonton, Nang. Sekali lagi. Ayo, dibantu. Bejak muka gue. Jadi satpam itu harus cepat tanggap dan tangkas dalam bertindak. Salah satu contoh, jika kalian menjadi satpam di salah satu mall dan kalian melihat ibu-ibu hamil sedang turun dari mobil, apa yang kalian lakukan? Mari! Jangan kemana. Langkah pertama, kita selidiki dan interogasi. Kita pastikan bahwa dia hamil asli atau palsu. Kalau ternyata dia hamil palsu, berarti dia memaling. Kita harus bertindak, membunuh, tembak. Gampang, Dan. Kalau jelek, ambil aja rokoknya, kita tendang. Dan, Cek, kalau sana ganteng gimana? Ah, lebih gampang sih. Minta nomor PIN BB-nya, nomor telepon, kasih rokoknya juga. Yang ketiga, jika kalian melihat seorang pemuda sedang kebut-kebutan di dalam kompleks, apa yang kalian lakukan? Tessa! Siap, Dan. Kalau boleh tahu, kecepatannya berapa kilometer? Kencang! Kalau boleh tanya lagi, Yandan?
Pakai helm nggak? Enggak. Kalau boleh tahu, pakai jaket nggak? Enggak. Kalau begitu, kita saranin aja Dan, suruh pakai jaket dulu, baru boleh but-butan, biar nggak masuk angin. Kasian Dan. Bangun, Mar. Umar! Hei! Bangun! Hei! Ah, iman lu loncat lu. Kambing lu peluk. Mar, bangun! Iya, Bang Said, beneran lagi. Gua colok di jemate lu, keluar kupon lu. Ah, bukannya bangun. Itu lu lihat siapa yang lu peluk, kambing! Bang Said, berubah! Bang Said! Hei! Berubah-berubah nih gua nih. Emang lu gak bisa rasain baunya? Bukan ditangkap lu berdua, Ferran deh gue. Ntar, kenalin Fatun yang kirinya belum. Kenapa emang? Makasih ya bang. Aku satu orang hatimu. Aduh. Udah siap-siap itu ngejagain Jelly, kenapa gue didorong sih? Siapa cepat dia dapat. Dia langsung menghilang. Ah! 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 Ah!
Lansi, Lansi. Eh, dia kata kelinci, lompatannya beracun. Tes, badan gue sakit-sakit semua deh. Kayaknya pada receh deh, Tes. Temenin gue cari obat yuk. Jang, sorry ya. Gue gak bisa nganterin. Badan gue pegel-pegel juga nih. Jadi gue mau tidur aja, ya. Ya udah deh. Gue cari sendiri. Buset, ah. Kata guys pernah di mahal. Ya bukan, gak ada wangi-wanginya, siapa yang bekas pakai. Lah, kenapa kakinya neng jalan incit-incit? Lah, ini bang. Kenapa? Lecet-lecet semua, sakit gara-gara tadi pagi. Sebelah mana yang sakit? Ini nih bang. Au-au. Bang satu cuman ya? Banyak, kan udah dibilang banyak bang. Oh banyak, mana lagi? Aduh. Oh, yang ini nih. Dua di atas mata kaki sama di bawah dengkul. Udah cuman itu ya. Abang dibilangin banyak di sini nih bang, yang paling nyeri banget. Lah bener ya. Aduh. Ya ampun, sampai ke situ-situ. Memar. Iya, untung kagak kena pabrik abon. Buyar kalau kena. Iya bang. Cuman ini doang, tiga ya. Ini mah masih mending, yang bikin saya gak bisa tidur tuh yang di belakang. Yang di belakang ada. Ada. Sebelah mana, singkap deh, singkap. Mana. Nih. Yang ini gagal kena kawat nih. Aduh bener itu. Sama yang satu ini di bang ya, nih. Aduh pas banget di bawah rel ya. Waduh, pinter banget nih buruk milih-milih tempat. Kalau yang di sini perih banget bang. Yang mana? Aduh. Nih, bang. Bener ya, bener. Sama yang satu lagi di sini di mana? Di mana? Coba singkat deh. Nih bang, nih. Iya, aw. Lu main pegang aja. Ntar kalau kena lampu Sukoi bagaimana? Emang ada lagi kali tempat lain coba? Gak ada. Mana. Kalau punya bini cakepnya kayak dia mah. Ini yang model begini tarik cepek di puncak agak ngebul. Dekat emang di sholat. Cuman di situ ya. Ada lagi kali coba. Yang di atas ada. Ntar dulu, ada obatnya dulu atau enggak? Obatnya ada. Ya, obatnya ada. Mendingan ambil obatnya dulu deh, bang. Ambil obatnya. Ya kan yang tahu tempatnya Abang Said. Ah, muka lu dari samping kayak kutu beras. Kutu beras. Ya ambil sana buruan. Ah, lu kalau kenal ketemu sama begini aja lupa ya, tempat obat. Tapi kayak ini kudu kita yang bantu nih. Kalau misalnya sendirian enggak bisa, soalnya belakang ya, Bang ya. Jadi si Umar cocok, ya. Saya tiup. Iya, Bang. Biar enggak terlalu perih. Iya. Bang buruan tunggu apa lagi? Ambil obatnya buruan. Ah. Buruan ambil. Duduk. Kamu ngalah pisan. Ayo. Gua cuma ngobrol doang. Comel lu Mar lu, ah. Gua heran lu. Gua sobek mulut lu, enggak bisa makan tahu lu. Sebelah sini di atas ada ya? Ada Bang, di sebelah sini. Sebelah yang mana? Di sebelah sini, tapi enggak begitu sakit banget, Bang. Enggak sakit ya? Kan tidurnya telentang, Bang. Iya. Jadi yang sakit. I am outdoor. Cocol gue tiup. Cocol gue tiup. Mau yang kaki dulu bang? Kaki sih enggak kali ya, yang ini aja ya. Saya sendiri aja yang belakang aja, kalau ini mah gampang. Yang di bawah kereta ya. Buka. Tenang aja, enggak sakit ya. Yang model begini jangan sampai di bawah kondangan. Iya. Pelan-pelan ya bang? Belum, iya ntar ya. Kalau kita aja ngerawat yang begini mayat bangun nih. Ngapa udah nyampe aja sini bibir kan belum dicocok. Biar bareng tet tuh. Tet tuh. Biar bareng. Kumis renggang tuh. Emang kumis gue jarwa jusin. Bentar ya, sabar ya, pelan-pelan nih. Aduh. Apa dibilangin pelan-pelan? Oh, sih. Ah, sini deh, kurang pas. Apa? Lu norak. Nocolnya begitu. Pakai perasaan dong. Tahu dibilangin pelan-pelan. Berapa kali gue bilang lu. Kalau yang model gini nyocolnya pelan-pelan. Kecuali nenek-nenek lu gesek juga boleh. Ngikut kulitnya. Jangan pakai kapas kok nenek-nenek. Kayak batu timbul. Iya pelan-pelan ya bang. Iya. Mari apa. Pelan-pelan ya bang. Iya. Mana mencilak banget kulitnya kayak bundu Itali. Bang pelan-pelan ya bang. Iya. Dulu ya. Udah sini ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan bang, kayaknya. Punya yang model begini 6 bulan gue gak lapar-lapar kayaknya. Temboloknya banyak. Aduh, abang. Umar. Ponakan gue lu injek. Abang aja serangan, celutak banget. Orang kaki saya udah dikontrakin. Ponakan gue lu main teken aja palenya. Neng.
kayaknya mendingan pakai sendiri aja deh ya. Nih nih, kalau misalnya udah ntar pulangin, yang ada kita juga mau pakai ya. Iya, maaf. Siapa ya? Saya Mama. Mamanya siapa? Mamanya Jelly ya? Saya minta pulsa. Minta pulsa? Pulsa buat apa, Bu? Saya mau telepon anak saya. Maaf, kebetulan HP saya hilang. Jadi saya gak bisa pinjemin telepon, kasih ibu pulsa. Saya minta pulsa! Kalau gitu, saya kasih duit aja ya, Bu, ya? Anakku, anak! Saya minta pulsa saja, kamu tidak kasih. Ibu ini siapa sih, Bu? Sekarang saya minta nyawa kamu! Ini Tino. Kenapa sih, Tessa? Kenapa? Di kamar gue ada setan. Ada setan? Itu mungkin Joy. Joy emang mukanya serem, tapi bukan setan kok. Bukan Joy. Gue tahu banget, terus Joy. Terus siapa? Ini nenek-nenek tua. Rambutnya berantakan. Pakai konde, pakai tusuk, sate. Terus mukanya hancur. Kayak Batman. Bawa tongkat. Rambutnya ubanan. Iya. Ella itu malampir. Takut. Aduh, tuh malampir ngapain datang sini sih? Bukan syuting aja. Apa itu misteri gunung berapi? Pasti tuh malampir minta pulsa ya. Iya. Sama gue juga begitu minta pulsa. Bentang-bentang mak gue dagang pulsa. Kenapa sih nggak lo kasih aja biar nggak ke kamar gue? Kagak bisa, mak gue kan mergi. Jadi, mendingan kita cabut aja. Ya, kabur ya. Dari posisi jangan berubah begini ya terus. Mau gue gendong. Gue gendong. Iya, begini aja. Jangan bilang yang lain ya. Hah? Biar yang lain aja ketemu sama lampir ya. Aduh, kata kalau bawa banget nih. Gak apa-apa. Gue tinggal enak. Apa yang enak? Sore ini sengaja dikumpulkan kalian untuk latihan bela diri. Baik menggunakan senjata maupun tidak. Oleh karena itu, kami mendatangkan pelatih dari luar negeri. Miss Maya and Miss Joanna. Please sit down. Good evening, class. Good day. My name is Joanna and my friend here Maya. We are here for teach you karate. Masa pelajaran karate aja kita mesti diajarin sama cewek? Ribet lu. Bray, kalau bule yang kayak gini doang sih, gua udah sering cicipin. Cicipin sama siapa? Bule yang mana? Maksud saya gule, enak banget. Mana tangan kamu? Kamu boleh cicipin saya kalau kamu bisa kalahin saya, ha? Kalau apa menang, kamu bisa cicipin aku. Ayo, meet me baby. Oh.
only eight. Follow me. Oh, baby. Where? Yes. Stop. Look. Look. Her makeup's totally freaking me out. Yes, but look, the hair. Oh. Yeah. Apa itu setan rocker apa setan Lady Gaga? Ada apa ya, Bu? Ada yang kami bisa bantu? Saya minta pulsa. Pulsa? Apa itu pulsa, Bu? Saya minta pulsa. Pulsa? Saya nggak ngerti. Apa itu pulsa, Bu? Saya? What you want? What you want? I don't know. Kau tidak dikasih. Look. Saya minta nyawa. Saya nggak tahu, pulsa aja. Lagi nyawa. I'm gonna look in the dictionary. Yeah. Dictionary. Bu? Saya mau ambil kamus dulu ya, Bu. Mau minum dulu? Ya? Minum dulu? Makan dulu. Duduk. Mandi dulu ya, Bu. Okay, fine. Nyata is life. Oh my God! No. I'm scared. Mau kemana udah berendong petong begitu kayak kucing mau beranak? Mau pulang? Cukup kita di sini. Gak mau lanjut lagi. Tugas masih banyak. Emang ada apa? Ya. Hi, let's go. I have to go now. Ngomong-ngomong ada apa? Kami melihat setan. Setan? Di mana? Ya. Di sini ada banyak setan tau. Setan Indonesia itu serem banget. Itu sangat beda dengan setan Amerika. Gua gak berani. Ada kuntilanak, ada pocong, ada sesen gesot, ada kakek jengkol. Kakek cangkul. Gayung yang banyak. Cangkul, bukan jengkol, cangkul. Gak berani. Mungkin Miss Maya salah looking. Miss, okay. Miss. Please, jangan marah. Kuat. Ngebul. Siap! Main tabrak aja kayak seronton. Tau. Ayo cepet-cepet datang, cepet pakai seragam. Iya. Buru-buru amat cuma omega. Masih pakai spray aja lu kayak pacarnya pitung. Bukan main. Bang, ada apa sih, Bang? Itu disuruh ke serak. Setan rencong! Bener! Tugas kalian adalah melewati semua pos-pos yang telah kita tentukan di hutan.
ke hutan. Mengerti semua? Mengerti! Hadir, Komandan. Iya, teman. Tiduran. Berangkat sekarang! Siap! Ayo berangkat, semangat, 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 semangat! Cepat, berangkat semua! Kita! Sabar dong, saya gak usah teriak-teriak, aku buka baju dulu. Bangun, Iko! Hei! Lapor, Komandan! Abang-abang, saya paling awal. Paling yang awal. Lain masih tidur. Siapa bilang? Yang lain udah jalan! Siapa bilang? Mata lu tuh ganti Miss Biondelman. Waduh, waduh, lihat muka lu kayak capung mandul tuh. Enak aja, udah punya anak dong. Ampas kecap, dasar. Lu lihat temen-temen lu udah pada kesono semua. Bang, gak ada bang, itu setan. Siapa bilang? Saya barusan. Baru pada berangkat semua. Lu masih molor di sini lu. Apa kagak dibangunin? Siap, ini dibangunin. Ini dibangunin. Muka lu, tinggalan segala ibuan. Tolong, koprak lu. Ada nggak ngerti? Kalian ngapain? Saya ngikut komandan. Ya, saya kan anak buah, pasti ikutin komandan dong. Nah, pakai tidur di lapangan. Nanti kalau terjadi sesuatu. Iya, jadi siapa kan? Males-males. Ini ngapain kalian ngapain sih ikutin saya? Saya ikutin komandan. Sama. Kalau nggak dikasih, mama minta nyawa. Ini pasti kerjaannya Umar kalau nggak Said nih. Dia pasti mau ngerjain gue nih. Dia pikir gue takut apa sama yang beginian? Halo? Saya minta pulsa. Siapa nih? Umar ya? Apa Said? Kalian jangan bercanda ya. Gak lucu tau. Kalau tidak dikasih, saya minta nyawa. Hah? Yaudah kalau berani lo kesini aja sekarang. Aku sudah ada di sini. Hah? Ini orang? Apa setan? Setan. Pasti lu bohong ya. Kalau setan mana ada yang aku setan. Aku memang setan. Udah deh, buka aja tuh topengnya, kedoknya. Ini pasti kalau nggak ikut Tino kan. Napas saringan, napas yang kalau orang pingsan, napas buatan. Buset, dikata kolop, enak aja. Bang, kalau urus napas buatan itu saya urusannya. Ilmu lu cetek tinggian ilmu gue. Lu mana mampu lu? Bang, kalau abang masih napas buatan, yang ada keganjal sama kumis, enggak full. Saya akan kolos. Saya dengerin dulu, jangan kata orang lu kasih napas buatan. Ayam lu gendong mati. Aduh.
Ngapain jadi kayak kambing garut? Ayo mudahan dulu. Siap, Dan! Siap, Komandan! Siap, apa? Siap, kenapa udah bangun aja? Aduh, gak kebagian yang gurih dong. Ya, mana? Ngapa sadar amat? Cepet ya. Ternyata bener nih, di sini tuh ada setan. Iya kan, saya udah bilangin nenek lampir. Emberan. Iya. Ayo, cucok. Itu lah, bang. Itu kan handphone yang abang nemuin yang udah abang buang. Itu handphone. Itu handphone. Handphone mah lampir itu, Dan. Lampir. Lampir. Itu. Aduh. Kita udah dapat 3 bendera nih. Tinggal 4 pos lagi, di mana ya? Kupret. Apaan sih? Gue cunguk main ceplak aja. Lagian lu di belakang sih. Udah tuh, tandanya lu juga pada capek kan? Gue juga capek. Istirahat dulu ya. Kamu capek? Banget. Ih, mestinya yang capek aku dong. Capean kamu, Iko malu kamu kan laki. Ih, karena aku lari-lari di pikiran kamu. Ay, mati. Ya elah, masih aja usaha. Mak, gue mau nimang cucu, kan lumayan dapet istri. Ini kita nyari bendera, bukan nyari istri. Ya sekalian, Tino. Iya bener, ntar keburu kesusul sama kelompok lain lagi. Wah bener, kelompoknya si Martin apalagi. Yeah. Wah, paling kagak ikhlas dunia akhirat kalau dia ngeduluin kita. Tino, gimana? Istirahat apa lanjut nih? Udah lanjut aja lah, beneran. Beneran kata lo gue dukung deh, gue juga gak mau kalem sih. Jengkong, jalanan sudah demi amat sih. Pikir gue gubernur. Tiko, jangan. Istirahat. Capek. Aku gak pernah capek kok. Aku capek. Istirahat yuk, nanti aku kasih mama kamu cucu deh. Hah? Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Kita ke KUA langsung. Ayo. Tetap aja jalan namanya, bukan istirahat. Dasar ilar kasur. Mau dong. Aduh. Allahu Akbar, mata gue kecula. Jeli, biar mata aku kecula, tapi aku masih bisa lihat jelas KUA ada di pandanganku. Ayo mati! Jadi, setan itu benar-benar ada gara-gara HP ini? Iya, Komandan. Terus, kalian nemu HP ini di salah satu pos? Iya, Komandan. Iya. Kira-kira, siapa ya kelompok yang dapat pos itu? Dino, Dan! Dino, Komandan. Gawat. Ada lagi yang lebih gawat. Kalian lihat apa? Lihat melon. Ember. Ini dia. Yes! Dino! Iko! Kalian dapat bendera nih, lihat nih! Wah! Kalian kenapa sih? Kok senang banget kalian dapetin bendera? Iri ya? Ya, jelek nih pasti ini. Ada apa di belakang Jelly? Anu, emak. Maksud Jelly gak ikut, Iko jangan bohongin Jelly. Malampir. Ya Allah. Serem gak? Iya, serem lah. Makanya kita gak mau lihat. Sekarang doi lagi ngapain? Lagi nge-tweet. Ya! Ini dia yang ngapain. Cina. Jadi gak bisa. Ya gimana sih? Iko sayang, tadi katanya mau ngajakin Jelly ke KUA ya. Udah malam, KUA tutup. Lari! Jangan lari! Percuma kalian lari. Kalian harus membayar kesalahan yang kalian lakukan. Umar, kenapa berhenti di sini? Bengong lagi kayak banci kecekek stalking lo. Iya, kenapa berhenti sih? Kita kan harus melarang mereka sebelum mereka kecelaka. Dan, Bang, sebetulnya semua ini salah kita. Kok salah kita? Iya. Ingat gak? Seminggu yang lalu kita pulang dari Jakarta. Komandan tidur di belakang. Abang juga tidur di samping. Tapi dalam keadaan terkantuk-kantuk. Aduh, ngeri.
aku tetap memaksakan diri untuk menyetir. Terus tiba-tiba apaan sih, Mar? Ada apa sih, Mar? Kuntilanak kali ya? Kuntilanak dari mana? Nabrak ini, Dan. Nabrak buntelan maling, Dan. Ah, yang boten-boten aja loh. Masa ada buntelan maling? Ada aja kalau habis nyolong kan bawa buntelan. Aduh, udah kalian berdua nih, ngayal aja. Yang satu kuntilanak, yang satu buntelan maling. Udah buruan jalan. Iya, Dan. Buruan! Paut loh. Terus garis gak bisa nyupir lo. Sebenarnya saya cuma mau kasih tahu anak saya kalau saya kecelakaan. Tapi kalian semuanya jahat. Tidak ada seorang pun dari kalian yang mau menolong saya. Sekarang saya yang akan membalas dendam. Tunggu. Bu, bukan mereka yang salah, tapi kami yang salah. Bu, saya yang nabrak ibu. Tapi saya juga sengaja, Bu. Saya dalam keadaan ngantuk, Bu. Bohong, Mak. Umar sengaja nabrak emak. Ini cekek aja biar melet. Iya. Iya. Rupanya sekarang ada juga yang mau mengaku dan bertanggung jawab. Tapi semuanya percuma. Karena aku sudah mati. Dan aku tidak bisa menghubungi anakku lagi. Ibu lah sampai ini. Bu. Saya tahu, ibu mau hubungi anak ibu kan? Saya tahu nomornya. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Kami dari kepolisian. Apa betul Anda punya hubungan sama pemilik HP ini? Iya, ini nomor mama saya. Ini ada yang mau ngomong. Ini, Bu. Gedein, speakernya gedein. Gede. Speakernya gak bisa gedein loh, speakernya. Ini aja, Bunda. Mama maafin kita, Mama. Selama ini kita selalu ngatain Mama. Kita selalu bilang Mama julukan Malampir. Tapi kita sayang sama Mama. Dia kena Meliang. Abang. Hilang. Abang, gua kesian abang. Lihat Nenek Lampir sampe nangis kayak gitu, tega banget sih, Bang. Nabrak barangan lo. Lo nih, Bang. Gara-gara lo nih. Nabrak. Udah, jangan pada cengen. Lagian lo, bisa nyetir. Iya, jangan berisik. SIM lo dari daun lo. Apaan? Malampirnya udah hilang. Berarti handphone udah bisa balik ya. Ini ambil. Ini dibeli mama saya. Ini lagi punya perasaan banget sih. Sibuk banterin handphone. Temen juga gak punya, pulsa juga gak punya. Lihat dong. Daripada rugi. Ini sih gara-garanya nih. Jalan di tempat. Kami Satpam yang datang, kami siap menjaga. Kami Satpam sejati, kami akan melindungi. Kami Satpam, Satpam dalam hatimu. Oke, hari ini adalah hari terakhir pelatihan kalian. Dan untuk melantik kelulusan kalian, saya mengundang salah satu alumni Camp Garuda yang cukup disegani, Bapak Jenggo Utomo. Yeay!
Selamat pagi semua. Hey, kalau orang mengucapkan selamat pagi harus apa dong? Selamat pagi. Udah, Pak. Mereka sudah bilang selamat pagi, Pak. Suaranya terlalu kecil. Sudah keras, Pak. Wah, keras dari mana? Yang paling kecil enggak ada suaranya. Mana gede? Wah, mana sebenarnya galon dia, Nawan? Pan, kita udah teriak, Pan. Kecil tapi bacot. Apa kayak tangki? Dua gede. Nah, saudara-saudaraku semua, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara bersedia menjadi sapam. Pada ini hari, saudara akan dilantik menjalankan tugas menjadi sapam. Apa gimana, saudara-saudara bangga dijadikan sapam ini? Bangga! Oh, tidak bangga? Bangga, sudah bilang. Pada diam aja dianya. Bangga. Oh, bangga. Bilang dong bangga. Kalau saudara betul-betul bersedia dan bangga menjadi sapam, dikit lagi akan dilantik, dikasih apa namanya itu? Pin. Bukan wing, bukan. Bukan pin. Pin ini. Pin. Ini bukan pin. Iya, kita kan ngomong itu tadi. Pin. Pin. Itu tadi dia bilang pin. Ya, kuping kabang-kabang mah. Bahaya, nih dia. Saudara-saudara siap ya? Saya akan lantik dan saya akan pakai pin. Pose, pose yang bagus. Umar, mukanya agak ke samping dikit. Oh, cakep. Wahid, Isnin, Salasa. Halo, siapa nih? Pak Diko meninggal, Bu. Hah? Jangan bercanda, Mas. Benar. Serius? Serius, Bu. Orangnya masih di sini. Mayatnya ada di kamar mayat sekarang. Boleh, siap. Siap. Wis, cakep. Cakep gayanya. Ada apa, Komandan? Jenggo. Nah, itu Jenggo. Gue jadi gak ngerti apaan. Papa, minta pulsa. Ada lagi? Aduh, jangan-jangan tuh setan lagi bini. Gimana dong ya?